Apa hukumnya orang yang bertato menjadi imam? Sekalipun dia sudah insaf dan banyak hafalannya. Karena sebagian orang ada yang tak membenarkannya. Imam di Jepang itu mantan Yakuza. Yakuza itu tatonya sampai pergelangan tangan. Begitu dibuka, patuh semua. Ini aja yang tak bertato. Leher, patuh semua. Dan itu jadi imam. Taubat bekat jemaah tabligh. Karena yang bisa mentaubatkan Yakuza itu jemaah tabligh. Yang berani menepuk tatu-tatunya itu. Mas, taubat. Nah, itu jemaah tabligh. Akhirnya taubat. Taubat jadi imam. Sudah kita bahas. Cari videonya di YouTube. Somat Tato. Enter. Dapat. www.youtube.com. Tulis di situ. Somat Tato. Dapat. Kalau mau kaji lengkapnya. Tapi kesimpulannya, tato tidak najis. Maka tak perlu setrika. Ini saya tengok banyak yang tobat setrika. Gambar ular kobra di setrika yang jadi cacing tanah. Bawa belok-belok lah kobra tadi. Biar aja. Tak perlu. Dan kita pula bagi yang belum bertato, menengok orang bertato sudah tobatnya, kita tengok-tengok. Ini belum habis, tengok-tengok. Ya kalau dia sudah tobat betul. Kalau setengah tobat, apa kita tengok? Mata lain. At-taibu min adz-dzambi kama la dzambala. Orang yang tobat maka dia macam tak berdosa, bersih. Jangan-jangan dia jauh lebih suci daripada kita. Jangan merasa dirimu suci. La tuzakku anfusaku. Saya kalau menengok orang bertatu solat, oh kagum saya. Dia bertatu preman dapat hidayah, maka mungkin dia lebih dulu masuk surga daripada aku. Karena nilai jihad dia luar biasa. Ustaz jihadnya tak ada. Lahir di tengah keluarga muslim, muslimah, keluarga beragama, tak ada jihad. Dia berjihad luar biasa, melawan narkoba, melawan lingkungan, taubat dia, maka dia jauh lebih mulia daripada kita. Mantap pula bacaannya. Silakan dia maju jadi itu.